Di benua Eropa, kita ke Asia. Di Jepang, monyet-monyet di Taman Primata Jikokudani Prefektur Nagano senang berendam air panas di musim dingin. Ya, aksi unik ini berhasil menarik perhatian banyak wisatawan. Di Jepang, tak cuma manusia yang suka berendam di air panas, tapi juga monyet. Di pemandian air panas yang terletak di Taman Primata Jikokudani yang berlokasi di Prefektur Nagano ini, pasukan monyet liar yang dikenal dengan monyet salju asik berendam dan bercanda. Di setiap musim dingin, mereka datang ke taman untuk mencari makanan dan berendam. Hal ini menarik perhatian sejumlah wisatawan. I've been here for about 2.5 hours so far. Must have taken hundreds, at least 300. Sejak habitatnya didatangi manusia, jumlah monyet-monyet ini semakin berkurang. Banyak di antara mereka yang hanya sesekali menampakkan diri atau mendatangi perkebunan warga untuk mencuri makanan. Untuk menjaga dari kepunahan, pemerintah setempat membangun tempat perlindungan berbentuk taman. こういう雪の状況になった時近くの旅館のお風呂の周りに最初集まり出したんですけども人間と猿一緒に入るっていうのは衛生的にも良くないですしまあ危険もありますのでここでお猿用のお風呂を作って皆さんに観察する用のお風呂っていうのを設けたっていうこと。sebenarnya monyet-monyet ini berendam bukan untuk mandi melainkan menghangatkan diri melawan dingin. Taman ini terletak di daerah yang tersembunyi, namun lebih dari 100.000 wisatawan setiap tahunnya berkunjung untuk menyaksikan fenomena unik monyet berendam.